Halo guys, kali ini beli mau nge-review bolu Bali cake. Jadi kayak gini. Ini bolu ini baru aja keluar, baru kemarin keluar. Oke, kayak gimana cake-nya? Mari kita buka. Oke, langsung aja kita ambil bolunya. Oke, jadi ini dia bolunya. Ini di atasnya ada kejunya. Terus untuk bolu ini, itu ada dua rasa. Ada rasa coklat dan ada rasa vanila juga. Untuk kali ini beli cobain yang rasa coklat, karena sepertinya rasa coklat lebih menarik. Kebetulan juga beli sukanya yang coklat. Tapi sayang banget, di dalam boxnya ini nggak ada pesonya, jadi terpaksa beli potong pakai peso dapur. So, kalian bisa lihat sendiri cake-nya. Itu rasanya tuh lembut banget kalau dipegang. Terus kalau kita makan, itu di lidah tuh rasanya moist banget. Rasa susunya juga lumayan kerasa. Terus rasanya juga beli suka, enak. Rasanya lumayan. Rasa cake yang paling bawah ini lebih kerasa. Kalau yang udah yang ke atasnya nih, itu rasanya kurang. Terus coklatnya juga nggak begitu banyak, tipis banget coklatnya, tapi rasanya enak sih. Akhirnya bolunya enak, cuman coklatnya, sayangnya coklatnya tipis banget. Jadi coklatnya itu nggak ditonjolin. Rasanya coklat tapi nggak ditonjolin banget. Karena kayak lapisan kertas. Terus juga kejunya juga dikit. Jadi untuk segi rasa, karena beli suka, jadi beli kasih nilai 8 dari 1 sampai 10. Dan untuk segi tampilan, karena tampilannya kurang begitu menarik, biasa aja, kayak bolu-bolu pada umumnya, itu dikasih nilai 7. So guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video beli kali ini untuk review bareng bolu Bali Milk. Buat kalian yang penasaran dengan rasanya itu kayak gimana, kalian bisa datang langsung ke Jalan Sunset Road, tepatnya di Bali Spicy Crabs. Okay, thank you for watching this video. Jumpa lagi di video berikutnya berikutnya. I love you all guys. Bye-bye. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian. Dan juga jangan lupa buat klik subscribe di bawah ini. Thank you guys. I love you all.